Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai salah satu orang yang pernah didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang tentu kita sudah mengenalnya. Dia bernama Qarun. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Kata Qarun tentu tidak asing lagi di telinga kita, dan yang sering kita dengar adalah ada kalimat harta di depannya yang kemudian kita kenal dengan nama harta Qarun. Dan sebetulnya Qarun adalah sosok manusia yang pernah hidup di muka bumi, yang diberi kekayaan yang sangat luar biasa. Kisahnya ini diabadikan dalam kitab suci Al-Quran guna untuk menjadi hikmah dan pelajaran bagi seluruh umat manusia. Qarun ini adalah seorang laki-laki kaya raya di masa Nabi Musa alaihissalam, dan dia juga kenal dengan Raja Fir'aun. Ia tak hanya berharta, tetapi juga orang berilmu yang memiliki kekerabatan dengan Nabi Musa alaihissalam. Para ulama mengatakan Qarun adalah sepupu Nabi Musa. Ia juga merupakan ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa dan Harun. Qarun sering disebut dengan Munawwir karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Qatadah, Muqatil, dan Al-Qalbi mengatakan bahwa Qarun adalah kaum Bani Israel yang paling bagus bacaan Tauratnya. Ia bahkan merupakan salah satu dari 70 laki-laki yang terpilih dari kaum Nabi Musa alaihissalam untuk memohonkan taubat kepada Allah karena patung lembu yang disembah kaum Nabi Musa. Tak hanya ilmu agama, Qarun juga memiliki kelihaian dalam berbisnis. Ia menguasai berbagai jenis usaha, bahkan mengetahui trik investasi yang menguntungkan dan jalur perdagangan internasional yang strategis. Meskipun Qarun merupakan sepupu Nabi Musa alaihissalam, ia juga menjadi salah satu pendukung dan penyokong Fir'aun pada masa itu. Hal ini dilakukannya agar ia tetap menduduki posisi yang strategis dalam bisnisnya. Mengingat saat itu Fir'aun adalah raja yang sangat berkuasa bagi kaum Bani Israel, maka tak heran bila Qarun ini mempunyai harta yang sungguh melimpah ruah. Ia memiliki puluhan hingga ratusan gudang harta, di mana Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kunci-kunci gudangnya bahkan sangat berat untuk dipikul, meskipun oleh orang-orang yang kuat sekalipun. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 76, disebutkan kunci-kunci gudangnya dibawa oleh 60 keledai. Sedangkan dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa kunci-kuncinya dibawa oleh 40 laki-laki yang amat kuat. Pakar-pakar bahasa bahkan menggambarkan orang yang memikul pun terengah-engah hingga tubuhnya miring karena menahan beban beratnya. Namun siapa sangka, dibalik ilmunya yang tinggi dan hartanya yang berlimpah, Qarun justru termasuk golongan orang-orang yang munafik. Harta bendanya berhasil membutakan mata hatinya. Banyak orang soleh yang menasihati dan memperingati Qarun atas kesombongannya. Akan tetapi ia mengabaikannya dan menganggap bahwasanya harta yang dimilikinya didapatkan dari ilmu dan usahanya, tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tergambar dari perkataannya yang terdapat dalam surat Al-Qasas ayat 78 yang berbunyi, "Sesungguhnya aku diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Pada suatu hari, keluarlah sang konglomerat ini melewati kaum Bani Israel dengan pakaian dan harta yang mewah. Ia juga diikuti oleh para pembantu dan kuda yang siap siaga melayaninya. Harta kekayaan Qarun sungguh membuat orang iri. Mereka berkata, "Semoga kita memiliki harta yang berlimpah seperti Qarun. Sesungguhnya Qarun itu benar-benar orang yang beruntung."
Namun orang-orang berilmu lagi soleh menimpali mereka, "Hei, telakalah kalian apabila mengharapkan harta seperti yang dimiliki oleh Korun. Sesungguhnya pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan pahala itu tidak dapat diperoleh kecuali oleh orang-orang yang bersabar." Kesombongan Korun benar-benar telah mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tentu tahu bahwa sebelumnya telah ada umat yang ditimpakan azab karena kesombongan mereka. Padahal umat-umat terdahulu justru lebih kuat dan lebih banyak hartanya. Azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada Korun berupa gempa bumi dan longsor yang dahsyat. Sehingga ketika itu Korun tenggelam bersama seluruh harta kekayaannya ke dalam perut bumi. Tidak ada sedikit pun harta yang tersisa. Seluruhnya bahkan rata dengan tanah. Tak ada satupun golongan yang mampu menyelamatkannya, baik keluarga, kerabat maupun teman-temannya. Harta yang selama ini dibanggakannya justru menjadi malapetaka baginya dan tak sedikit pun mampu menolongnya. Maka ketika itu binasalah Korun beserta harta kekayaannya dikarenakan kedurhakaan dan kekufurannya. Di Mesir, tepatnya di kota Fayyum, sekitar 60 km dari Kairo, dikenal satu tempat yang dinamai Bukhairat Korun, yakni Danau Korun. Konon disanalah lokasi perumahan Korun, dan di daerah itu pula ia ditelan bumi. Hingga kini bahkan orang-orang menyebut harta terpendam yang tidak diketahui pemiliknya dengan sebutan harta Korun. Nah, kisah Korun ini tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 76 hingga ayat 83. Nah, bahkan di dalam surat Al-Qasas ayat ke-76 dikisahkan bahwa Korun pernah pamer kekayaannya. Saat itu dia keluar dengan pakaian yang sangat mewah, didampingi oleh 600 orang pelayan terdiri dari 300 laki-laki dan 300 lagi adalah pelayan perempuan. Bukan hanya itu, ia juga dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan diiringi oleh 4.000 binatang ternak yang sehat. Plus juga dengan 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Akan tetapi sayang, setelah keinginannya menjadi kaya raya, Korun mempergunakan hartanya dalam kesesatan, kezoliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi orang sombong, dan Korun mabuk dan terlena di dalam kekayaannya. Nah, tak hanya durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun kemudian mengkhianati Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran menyejajarkan pengkhianatan Korun ini dengan penolakan Fir'aun, yaitu Ramses yang kedua, atas ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Seperti disebut dalam surat Al-Mu'min ayat 23 hingga 24, "Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman, dan Korun." Maka mereka berkata, berkatalah mereka kepada Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya Musa ini adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Suatu hari Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan zakat. Nabi Musa lalu mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Korun. Begitu sampai, Korun langsung marah dan tidak mau memberikan sedikit pun dari kekayaannya, karena menurut Korun kekayaannya itu adalah hasil kerja keras dan usahanya sendiri. Tidak ada kaitannya dengan siapapun dan tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dewa manapun. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai Korun yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim.